Nah, bawaan orang dipanggil atasan tuh grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Sa, kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa, tong? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan-ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan. Wes sarapan. Bon. Jadi kalau sok-sokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai saya pulang. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah gitu. Jadi ditanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nabi Musa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan tuh, kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliyafiha ma'aribu ukhro, dan masih ada lagi yang lain-lain. Di depan Allah, kamu lapor audit di badan wakaf, diterima enggak laporan lain-lain itu? Ini teman saya lama ini. Saya di UI itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor, aduh repot agak. Saya dulu dari Hannover Federal Zain itu mulai 2000, tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya, ke kontrakan saya, karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali, tidak ingin dikenal rektor, badan wakaf, siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor. Kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya ada pemakhlukan. Turun dulu baru naik. Ya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu sohibul bait. Jadi tadi Mas Majdi itu keliru kalau nanti saya ngisi, saya ini sohibul bait, nanti yang ngisi ini. Mas maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi, karena tuan rumahnya saya Pak Warsono. Ya, ini tamu ya. Tapi ternyata pemakhlukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir di antaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maulah. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih, karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ngendikannya Allah, mangdalladzi yuqriduwaha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita, karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwoha, jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu enggak, Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana, kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Gitu. Ben sampean pernah dengar ilmu hakikat memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junet. Saya ini sudah daftar ingin jadi resi lah. Saya sudah enggak pernah keluar-keluar, saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus ya. Saya belum pernah enggak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih karena mbah bahasa memang ahli usul fikih. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab, di Al-Azhar itu adab. Iya, Zaini. Ya. Nah, karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga, dan beliau cari ahli fikih. Singkat cerita, entah gimana ceritanya, Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah, kenapa kita butuh fikih, tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain, kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain.
Sebab itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga tidak boleh menikahi istri dan budenya atau istri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kayaknya itu enggak usah dilarang ya, sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Lah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat itu. Tapi kalau bule kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, buleknya cantik umur 30, minat enggak? Jadi artinya butuh dilarang untuk enggak minat itu butuh dilarang gitu. Tapi kalau mbah ngono kok ditakok. Lah ngono kok ditakok. Ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro itu. Dulu penderanya profesor sini juga. Artinya andekan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlakil ba'di wa iradatil qul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balaghah, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut bainal ukhtain artinya diganti bainal mahramain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlakul ba'di yaitu ukhtain mewakili kata mahramain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu, lafad-lafad yang ada mahdufnya itu kita jaga, baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini, orang yang dilaknati Allah, malla'anahu wa ghadiba 'alaihi, di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat tauhid. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kerak. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau enggak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang enggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung oh dasar ketek itu, dasar kera. Artinya dalam ilmu tasbih kalau kemiripannya itu biasa itu masih disebut ka seperti. Tapi kalau mirip banget perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran Allah bilang summum bukmun umyun. Orang kafir itu summun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking enggak pernahnya mau mendengar kebenaran, diredaksinya summun, bukan kasumi tapi summun. Begitu juga di bab madh memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya Kalkomar, muji Pak Rektor paling ya Kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung Komarun, anta Samsun, anta Bedrun, karena gantengnya kelewat, sehingga kaf tasbih sepertinya itu dibuang. Nah, andekan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu, andekan itu enggak ada, kita sendiri juga enggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah tadi, wajah alamin humul kirodata, ekal kirodah. Mereka atau mislal kirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balaghah, sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata, itu ngendikannya Rasulullah kemudian itu dihilangkan, hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga gak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat, dua itu analisis balaghah. Nah, analisis fikih itu tidak kalah penting karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seorang lagi ada fikih yang sudah nopo mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual. Itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna atharu lakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna atharu lakum. Itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah, barokahnya fikih yang mapan ini Allah tidak cerita tafasilul umur, tidak cerita detail-detailnya. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa, karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya, karena turun itu ada asbabin nuzul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan, kan jauh-jauh dari NTB.
ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya ini Sohibul Bait. Nah, enggak, ini bukan guyon, tapi memang betul harus begitu memang. Mau enggak mau. Sumpah misalnya, orang itu kalau ditagih hutang atau ditegur itu masih, ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak enggak percaya, wawohi besok saya bayar. Jadi kata wawohi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung, sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Demi Tuhannya langit dan bumi, itu si bedui, ada orang Arabi, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, mangdalladzi akhdhabal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin murka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah? Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam, pasti Allah tersinggung. Sehingga lafat-lafat yang dimulai wannaziatil ghorqa atau dimulai wasyamsi wadhuhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak apa percaya. Itu dzaukul arabi, itu adzaukus salim. Nah, begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zaini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa, umumnya kalau maknani min alakin itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah, kalau segumpal darah malah jadi kluron. Macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar, ini ada segumpal darah. Kata saya, segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran itu bahasa Arab, tidak akan ada itu di Quran, kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah, ya tetap aja itu enggak Quran. Yang Qurannya min alakin, segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran tidak ada yang bahasa Indonesia, kata saya. Nah, tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko ya'liku alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi, misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah, min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah, yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Materi kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antalladzi kharasta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing dua kali. Keluar dari penis lelaki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang enggak sombong itu orang Arab bilang antalladzi kharasta min makhrajil bauli marratan. Nah, min alakin itu dalam konteks itu karena begitu angkuhnya Abu Jahal, begitu angkuhnya kafir-kafir Quraisy, sampai diingatkan Allah ulang, kamu ini materinya min alakin, sejenis itu mbok yo jangan yatho. Buktinya terusannya ayat kala innal insana layatho, manusia itu sungguh angkuh. Nggih, niki pun deal nggih, jenengan harus sepakat, saya ini Sohibul Bait sama Pak Warsono sama Pak Rektor, ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau ndak berarti asofoha wa rasulullah. Nggih, monggo Mas Wasdi jenengan. Pun sing suwi. Terima kasih Gus. Jadi nanti kita balikin lagi ke Gus Baha ya. Tapi Gus, jadi begini, tadi beliau menyampaikan kan beliau ini min sulalatil aulia ya, jadi kakek-kakek beliau itu adalah para aulia. Jadi aulia itu muhimmahnya itu adalah dikenal Allah gitu ya. Nah, kemudian beliau bilang bahwa tapi takdirnya sekarang masuk UI ini pengin dikenal Allah malah justru turun jadi dikenal rektor katanya. Tapi Gus, itu menurut saya ya, jadi kalau kita bertarekat ya, nah kan sering ya ketika misalnya kita bicara tentang tarekat ya. Tarekat itu dimaknakan taroki ya. Taroki artinya naik gitu, jalan naik gitu ya. Akhir zaman nih Gus Baha ya dan Bapak-bapak Ibu, mungkin kita perlu juga bertarekat dalam makna tadani ya, turun. Jadi tarekat bukan hanya jalan naik tapi juga jalan turun. Karena bagi orang di akhir zaman ini, kalau hanya tahu jalan naik dan tidak tahu jalan turun, itu repot. Ya. Apalagi Pak Rektor dengan Kepala Badan Wakaf ya, atau para pejabat gitu ya, tahu jalan naik saja tapi nggak tahu jalan turun gitu ya. Jadi kalau belajar tarekat hanya ingin jalan naik gitu, tapi nggak pernah belajar jalan turun, itu biasanya dekat-dekat turun tuh galau. Ya.
Ya, jadi galau, bingung gitu, gimana cara turunnya gitu ya. Dan memang dulu saya pernah naik Gunung Rinjani juga ya Gus ya, waktu masih mu'alimin dulu, masih sanawiyah aliyah, itu saya rasakan betul gitu bahwa naik gunung itu menantang, ya, sangat menantang. Ya. Bahkan Gunung Rinjani itu ada masa di mana di tengah-tengah itu ada namanya Bukit Penyesalan gitu. Kenapa Bukit Penyesalan? Ya udah nyesel di situ gitu. Mau balik udah jauh, mau terusin juga masih jauh sekali gitu di depannya. Itu Bukit Penyesalan, baina-baina. Tapi ternyata, ya, ternyata turunnya itu jauh lebih berat. Jadi kalau kita naik itu kan mengandalkan kekuatan otot, ya, keluarkan energi untuk menggerakkan. Kalau turun itu kita menggunakan energi untuk menahan, dan itu jauh lebih berat. Ya, jadi menahan pada saat turun itu jauh lebih berat daripada ketika menanjak. Ya. Dan ya pada waktu itu ya saya kena musibahnya pada saat turun gitu ya. Jadi artinya memang bahwa dalam kehidupan ini kita belajar naik dan juga belajar turun. Jadi tarakat itu taroki wa tadani gitu ya. Kita dan kalau sudah turun ada masanya juga naik. Jadi Gus Baha tadi kenal rektor, nanti kenal kepada Allah lagi, balik lagi kepada niat semula insyaallah. Nah, saya ingin sampaikan nih. Beliau tadi sedikit sekali ya dalam waktu yang sangat singkat, tapi itu menyampaikan hal-hal yang sangat penting ya. Saya nggak tahu nih dipahami nggak apa yang beliau sampaikan tadi nih, dipahami nggak? Mulai balaghah, kemudian madah, ngerti nggak madah itu? Madah itu apa? Madah itu pujian-pujian ya. Bagaimana turuku ta'bir ya, asalibu ta'bir ya, bagaimana orang Arab itu mengungkapkan ya perasaan mereka, mengungkapkan harapan mereka ya, bagaimana mereka memilih diksi-diksi dalam komunikasi mereka, itu mewarnai Al-Qur'an. Jadi beliau ini tadi ketawa-ketawa ya, bapak-bapak juga ketawa-ketawa semua ya. Tapi yang disampaikan itu sudah bahan kuliah buat di Rosat Ulia itu, buat pasca sarjana itu. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, silakan nanti dielaborasi masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, ada catatan saya terhadap apa yang beliau sampaikan. Pertama, apa yang beliau sampaikan itu menegaskan ungkapan waqtul buyut min abwabiha. Masuklah ke rumah melalui pintunya. Kalau kita ingin belajar Al-Qur'an itu ada jalannya, ada pintunya. Tadi beliau sudah sampaikan ada tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, ada riwayat, kumpulan riwayat ya. Bahkan Al-Qur'an juga menegaskan sebagian satu sama lain itu saling memperkuat, saling membantu. Jadi kalau kita misalnya bertanya-tanya, waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata zikri itu maksudnya apa gitu? Karena kata zikr itu kan dalam Al-Qur'an luas ya. Apakah zikr itu adalah zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, sehingga ayat itu artinya siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah maka hidupnya akan menjadi sempit, akan sumpek, akan resah. Atau zikri di situ maknanya adalah Al-Qur'an ya, sehingga artinya adalah barang siapa yang memalingkan dirinya dari pesan-pesan Al-Qur'an maka hidupnya akan disorientasi. Bagaimana kita mengambil pilihan di antara dua makna? Nah, kita lihat. Qala rabbi lima hasyartani amma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Lalu orang itu mengatakan di akhirat, "Ya Allah, bagaimana mungkin kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal di dunia saya melihat?" Kemudian Allah mengatakan, "Qala kadzalika," itu balasan yang setimpal, "atatka ayatuna fanasitaha." Telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu kau lupakan. Nah, dari ayat ini maka ulama menafsirkan kata zikri, oh yang dimaksudkan dengan zikri itu adalah ayatuna, yaitu Al-Qur'an. Nah, ini yang disebut dengan Al-Qur'an yufassiru ba'dahu ba'dahu, dia saling menafsirkan. Baik itu penafsirannya datang segera setelahnya ataupun di ayat-ayat yang lain seperti yang Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin sampaikan. Ada yang di bagian yang lain, baik itu secara nas, secara sorih, ataupun secara dilalah, secara tunjukkan isyarat. Ketika misalnya Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala sampaikan,
Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Allah Ta'ala memberikan Adam menerima dari Tuhannya kalimat. Fataba alaih. Dengan sebab kalimat yang dia ucapkan itu Allah ampuni dosanya, kekeliruannya. Apa kalimat itu? Oh, ada di ayat yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pintu memahami Al-Qur'an. Tadi Gus Baha bilang sampaikan ada pintunya. Baik itu pintunya adalah riwayat-riwayat dari Al-Qur'an, dari hadis juga beliau sampaikan tadi. Al-Qur'an enggak dibiarkan sendiri oleh Rasul, tapi didatangkan hadis untuk menyempurnakan. Bahkan ketika dulu ada orang ya yang mengatakan ini bukan zaman sekarang, zaman dulu sekali. Ba'das sahabah, zaman tabi'it tabi'in. Saya lupa, mungkin Gus Baha yang ingat riwayatnya secara persis. Ada yang datang kalau tidak salah kepada Al-A'mash, seorang imam besar namanya Al-A'mash. Lalu orang itu mengatakan, "Ya Imam, kenapa kita capek-capek Anda ajak kami untuk baca hadis? Kenapa Anda ajak kami untuk mendiskusikan hadis panjang-panjang? Bukankah sudah ada Al-Qur'an di tengah-tengah kita? Ngapain lagi?" Apa kata Amash? "Ya ahmak, Pak, atajidu, apakah kamu temukan dalam Al-Qur'an itu ada sholat lima waktu secara terperinci?" Gak ada. Nabilah yang menegakkan amanah untuk menjelaskan sholat lima waktu itu kayak apa, banyak rekatnya seperti apa, waktunya gimana, kaifiatnya seperti apa. Bahkan sebelum sholatnya pun Nabi ajarkan isbagul wudhunya kayak apa. Bahkan tidak hanya yang wajib-wajib dalam wudhu, madmadoh istinsyaknya pun, kumur-kumurnya, masukin air ke hidung, semua diajarkan sama Nabi. Maka Amash mengatakan dari sisi ini Al-Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Dari sisi bahwa hadis itu menguraikan, menjelaskan dan menyempurnakan, menambahkan, melengkapi bahkan yang tidak ada di Al-Quran. Nah, itu pintu memahami Al-Quran. Karena itu tidak boleh dan tidak ada istilahnya namanya ahlul Quran dalam makna bahwa hanya mau Quran saja, enggak mau tahu apa kata hadis. Itu enggak ada istilah dalam Islam. Ilmu yang mu'tabar selalu Al-Qur'an bersama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, pintunya apa? Ya asbabun nuzul. Tadi juga disinggung selintas oleh guru kita bahwa ada sebab-sebab dari turunnya Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kalau sebab ini enggak difahami, bisa saja ya dalam beberapa kasus orang salah paham. Dan itu kejadian. Kejadiannya bahkan sekali lagi bukan hari ini, bukan kemarin, tapi dulu pada masa orang-orangnya itu masih berhimpitan, berdempetan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat didatangkan. Kalau tidak salah pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tanya, kenapa kok kamu minum minuman keras gitu kan? Dia mengatakan, loh kan saya ini orang beriman, saya kan orang bertakwa, kan di Al-Quran tuh ada. Laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu ila akhir ayat. Gak masalah kalau sudah beriman bertakwa makan minum apapun. Begitu. Kalau ini secara harfiah kita baca ayat itu. Lalu karena dia baca ayat itu saja, dia beranggapan, oh berarti makan minum udah bebas karena sudah beriman bertakwa. Nah, saat itulah kemudian diluruskan bahwa ayat ini sabab nuzulnya adalah ketika ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ada teman-teman kita yang sudah meninggal. Mereka syuhada pada saat perang-perang. Mereka mati syahid, mereka meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamar. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Padahal mereka meninggal dalam keadaan masih minum khamar." Jadi meninggal ya masih minum karena memang belum turun pengharaman. Maka turunlah ayat ini menjelaskan. Oh, kalau memang orang enggak tahu, belum ada taklif kepada dia, enggak dosa. Nah, sebagian ulama kemudian menarik ayat ini juga ke masa sekarang ya. Kalau misalnya ada di tempat-tempat tertentu misalnya ada
katakanlah dakwah Islam masuk ke suatu negara misalnya, lalu para dai itu menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang rukun iman, baru disampaikan tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian orang itu dia bersyahadat, dia baru sholat, lalu dia meninggal dalam keadaan dia masih minum khamar, pada saat belum dijelaskan oleh dai itu bahwa Islam mengharamkan khamar, bagaimana hukumnya dia gitu? Dia masuk orang baik apa gimana? Oh enggak, berarti dia tidak terkena ya kepada kewajiban untuk menjauhkan diri dari khamar karena memang belum dijelaskan. Nah karena itu kita bapak-bapak saudara-saudara, kita berlapang-lapang lah seperti yang guru kita sering sampaikan, kita berlapang. Jangankan pada masa sekarang, pada masa dulu saja ketika masa Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Ini tentang dakwah. Kata Imam Ghazali, menurut saya ya, Ahlul Rum ya, orang-orang yang ada di daerah-daerah yang berjauhan, jauh dari pusat Islam, dan karena itu dia tidak dapat pesan Islam, dia gak ngerti Islam itu apa, atau Islam itu sampai tapi fi wajhin musyawash, bentuknya udah gak benar ya. Disinformasi tentang Islam, maka kata Imam Ghazali, orang itu menurut saya hukum mereka adalah sama seperti hukum Ahlul Fatrah. Jadi gak bisa kita mengatakan misalnya orang, mohon maaf, orang di belahan dunia Skandinavia misalnya, di negara-negara yang jauh gitu, kemudian kita hukumkan, wah mereka itu adalah orang kafir, mereka itu mukhallad finnar, belum tentu. Kecuali setelah kita pastikan bahwa cahaya Islam sudah sampai dalam bentuk yang sebenarnya dan mereka menolak dengan kesadaran. Itu namanya kufur. Al-juhud, menolak dengan kesadaran. Kalau sesuatu itu gak sampai, dia mau nolak apa? Atau kalau sesuatu itu sampai tidak dalam bentuk yang benar, dia gak salah kalau nolak. Misalnya hari-hari dia dapat berita Islam agama teroris, misalnya nih dari medianya, itu aja yang dia konsumsi. Kita gak punya da'i kesana, karena gak ada kita yang menguasai bahasa Skandinavia misalnya, gak ada yang ngerti bahasa Finland, maka kita gak pergi kesana. Kita di sini saja di Indonesia, lalu kita hukumkan orang di sana di mana-mana hanya karena dia tidak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti kafirun mukhalladun finnar. Enggak, belum tentu. Kata Imam Ghazali, bisa jadi itu Ahlul Fatrah. Nah, dengan itu maka kita lebih tenang di dalam berdakwah, tidak mendahulukan memvonis seseorang, sekelompok orang, tapi tausilu dakwah yang kita utamakan, menyampaikan itu yang diutamakan. Nah, tadi beliau menyampaikan itu tentang sabab nuzul. Dan yang ketiga yaitu ma'rifatul lughatil arabiyah, itu pintu. Jadi pintunya itu yang pertama adalah riwayat-riwayat baik dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, kemudian juga ijma' sahabat. Yang kedua adalah sabab nuzul kita faham. Dan yang ketiga itu mengerti ya masalikul Arab ya, bagaimana cara orang Arab bicara, karena itu juga sangat mewarnai bagaimana Allah Ta'ala ya menurunkan kitab suci Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah bapak-bapak saudara-saudara, kalau kita ada ketekunan ya, ini teman-teman semua ya, kalau ada ketekunan ya seperti sekarang kita bisa menikmati ya. Kalau dulu misalnya apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu hanya bisa dinikmati oleh para santri ya, di pesantren-pesantren, itu pun dalam halaqoh-halaqoh yang terbatas. Tapi alhamdulillah berkat UII ngaji bareng, kita bisa menikmati hari ini mutiara-mutiara dan keindahan Al-Quran. Alhamdulillah. Saya balikin lagi kepada Gus Baha sebagai sahibul bait. Bismillahirrahmanirrahim, meneruskan konstruksi ayat ya. Misalnya begini, Anda jangan langsung menyalahkan Nabi Adam. Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam, karena banyak kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu. Nanti kan kita di surga kan gak perlu ngajukan kredit, gak perlu punya istri cantik yang minta ke mall, karena kelebihannya bidadari itu cantik, gak minta belanja. Sudah gitu di madu juga gak protes. Tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja di madu, protes. Nah, jadi tapi kenapa Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan kita menyalahkan hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik, tidak minta uang apa belanja, dan
boleh dipoligami mau. Maksudnya. Di konstruksi ayat itu tidak ditampakkan, tapi semua ahli tafsir tahu. Misalnya fadallahuma bihurur, setan menipu Adam dan Hawa dengan curang. Hurur itu nipu. Jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu ya gurunya setan itu. Jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpahan anugerah. Buah apa saja ada, makanan apa saja ada, enggak bayar. Tempat mewah lek juga enggak bayar. Kalau Anda di hotel lek sedikit aja bayarnya minta ampun. Akhirnya setan itu pura-pura nangis. Nangis terseduh-seduh. Akhirnya Nabi Adam menghampiri. Kenapa kamu nangis? Saya ini iba sama kamu, kasihan. Nikmat yang begini nikmat, pada akhirnya Anda ini mati. Karena Anda manusia, pasti mati. Kasihan sudah senikmat ini, kemudian Anda mati. Pura-pura nangis, jadi lama ya nangis, acting itu. Akhirnya Nabi Adam tanya, lalu solusinya gimana? Terus setan tinggal numpangi. Hal adulluka ala syajaratil khulti wa mulkil layabla. Kamu mau tak? Kasih vitamin, makan pohon khuldi, nanti kalau kamu makan itu terus abadi. Jadi terus setan, Nabi Adam mulai ragu ya, tapi Allah melarang. Melarang saya makan pohon khuldi itu, sajaratul khuldi itu. Kamu enggak usah cari tafsirnya, itu anggur, apa ketela, apa durian, itu namanya orang kurang penggawean itu. Itu enggak penting. Ketika Allah enggak menjelaskan detail itu berarti detailnya itu enggak penting. Kamu sok penting nyari itu apa ya. Allah saja tidak menjelaskan kok kamu yang manusia mau menjelaskan. Akhirnya Nabi Adam tanya, apa betul Allah itu melarang saya makan itu? Terus Allah cerita, wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin. Terus setan itu cerita, demi Allah saya tahu info terbaru bahwa sekarang enggak apa-apa. Jadi hukum terbaru itu. Singkat cerita Nabi Adam makan. Ketika makan, berarti setan salah karena menipu Nabi Adam, Adam salah karena makan pohon khuldi tadi. Apa yang terjadi? Allah manggil Nabi Adam. Adam, kenapa kamu makan itu? Bukankah pohon-pohon yang lain, buah-buah yang lain itu cukup? Kenapa kamu makan yang salah orang itu? Terus jawab Nabi Adam ini yang unik, yang kita harus bela Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Wa izzatika ya Rabbi ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Demi kehormatanmu ya Allah, ketika engkau disebut oleh setan, saya tidak pernah mengira ada orang berani mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Loh, ini contohnya Pak Fajar ini tuh. Sama temannya yang paling sering bohong itu dia enggak percaya, tapi meskipun sering bohong kalau dipanggil Pak Rektor ngecek ulang apa enggak, kalau kalimatnya dipanggil Pak Rektor, pasti gak ngecek ulang, meskipun teman yang sering bohong pasti langsung nyari Pak Rektor. Saya misalnya sebagai murid Mbah Maimun punya teman yang sering bohong sekalipun, terus bilang Gus dipanggil Mbah Maimun, pastilah langsung kesana, karena disebut nama itu orang sudah tidak berpikir jelimet. Ketika engkau disebut ya Allah, saya tidak pernah ngira ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong, sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diusir. Ini neruskan ayat yang dibaca Mas Majid tadi. Diusir tapi disangoni. Dam, secara prosedur hukum kamu harus saya usir karena kamu melanggar. Tapi tak sangoni, lucu kan? Tak sangoni. Kamu baca ini ya. jadi unik. Makanya ayatnya fatalaqa adamu mir rabbi. Bukan kreasinya Nabi Adam. Kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam, tapi hadiah sama Allah. Ini kamu secara laturan tak usir tapi tak sangoni, ini dibaca nanti. Tapi Nabi iblis enggak disangoni. Karena memang dia penipu betul. Sudah gitu akting pura-pura nangis, pura-pura ini itu. Jadi benar-benar penipu ulung. Makanya sekarang pun kalau penipu itu memang harus sopan, harus nangis. Itu cara untuk itu. Karena sanatnya penipuan memang begitu. Sanat awalnya memang begitu. Pura-pura nangis, terus pura-pura itu. Jadi itu memang cara paling efektif untuk apa? Nipu. Ada sanatnya. Nah, lalu kenapa ada hadis mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah? Ini terakhir terus nanti Mas Masdi ngendikan terus doai sekalian. Perintah sohibul bait, bukan permintaan, perintah. Perintah itu bukan berarti tidak sopan. Memang bahasa Indonesia itu gitu. Permohonan itu mesti diabaikan. Kalau perintah itu agak tegas. Bukan masalah. Jadi begini. Saya ulang lagi konstruksi ya, konstruksi ayat fadallahuma bihurur. Kenapa mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah?
Itu unik, kalau kita baca hadis, ada orang itu pendosa, salahnya sudah minta ampun. Sama Allah dipanggil, ini hadis musnad, riwayat musnad Ahmad, dan banyak riwayat yang lain. Dipanggil, fulan kamu kesini, kamu lihat itu apa? Bok Gusti. Berapa? 99. Per bok itu madul basor, sepanjang mata melihat itu isinya dokumen kesalahan dia. Jadi enggak kayak yang di pengadilan itu hanya berapa tumpuk. Itu sepanjang dia lihat itu kesalahannya dia. Sepanjang dia melihat, sudah gitu jumlahnya 99. Ya dia putus asa, dia akan masuk surga. Kemudian sama Allah, sudah kamu tenang saja. Diambilkan bok kecil, kecil sekali, paling sak bok jam tangannya. Dah, innaka lan tuzlamal yaum, kamu tidak akan terdolimi. Kenapa Gusti? Ini kamu punya kebaikan ini, kecil sekali. Ya apa efeknya Gusti? Kan enggak ngefek kesalahan seperti itu. Kemudian bandingannya hanya kebaikan sekecil itu. Dah kamu tenang aja. Setelah ditimbang, box 99 yang jumlahnya madul basor, kira-kira 3 kilo, sama satu wadah jam kecil, ternyata setelah ditimbang itu menangin satu jam kecil. Karena isinya la ilaha illallah. Malaikat itu gak berani. Kamu berani, ada namaku, kemudian kamu abaikan. Saya dipanggil 1000 mahasiswa UII, sama satu Pak Rektor, Pak Fajar. Kemana arahnya? Ke satu rektor apa ke 1000 mahasiswa yang manggil? Pak Rektor, kan ini urusan nasib. Nah ini cerita. Malaikat yang nimbang Pak Warsono itu diprovokasi sama malaikat yang lain. Kamu berani enggak mempertimbangkan kata Allah di situ? Wah ya enggak berani. Nah, itu disebut fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala se'un. Dibandingkan asma Allah itu enggak ada yang bisa ngungguli. Nah di sini terus para torekot, para apa, konwiridan Allah, Allah, Allah. Tapi karena kita ini sekarang sudah tidak ngaji malah tanya, gunanya apa sih muni Allah Allah? Lu nyebut pangerane ora ora gunane. Oh ini sedang nyebut Tuhannya kok kamu tanya gunanya apa? Kamu tak kasih uang aja tidak pernah tanya gunanya uang ini apa? Pas dijak wiridan tanya, gunanya apa sih? Oh, dasar orang aneh. jadi logis. Lah Nabi Adam juga sama, ketika disebut asma Allah itu enggak mikir yang lain, apa setan itu penipu apa enggak, sudah grogi yang manggil Allah langsung. Nah, makanya saya mohon kenapa kita memahami mangkana akhiru kalamihi Allah ta la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena dengan itu malaikat enggak berani macam-macam. Jadi nanti kalau Anda ketemu malaikat tukang hisab, ayo silakan abaikan nama Allah. Kalau kamu berani berarti enggak malaikatnya Allah. Masa namanya Allah gak dipertimbangkan? Ya tadi misalnya dosen-dosen UI ada undangan seminar menjanjikan, gak seminar menjanjikan tapi yang manggil rektor, milih mana? Kira-kira saja milih rektor kan? Karena ini nasib berkelanjutan kan kalau seminar kan? Apalagi ini asmane Allah. Nah, makanya Nabi ngendikan fato sati sijilat wasakula ismuwa, kemudian bok kesalahan tadi jomplang kalah. Kemudian yang menang hanya asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terus disebut, sudah Nabi ketika tanya, amal apa paling baik ya Rasulullah, gini, zikruwa fisri walalan, gini-gini. Dan kamu mati, dan kamu hidup, walisanu katorbun, kamu harus selalu ingat Allah ta'ala. Lah dini saya sekarang itu sudah biasa ingat Allah, terus disuruh ingat rektor, ya moga-moga itu tugas dari Allah juga. Tapi tidak tahu apa benar apa tidak tahu. Tapi yang jelas saya tidak jenis orang yang apa ya, terus nganggep apa dunia penting buat, tapi yo penting lah gue sanggup mati. Tapi yang jelas supaya sampean ngerti madzhab saya, karena ini ngaji dan saya punya niat baik, maka saya ungkapkan cara berpikir saya. Jadi sampean tidak usah kaget, mungkin namanya kan mengabaikan kesalahan, cara berpikir enggak gitu. Kita punya riwayat-riwayat sahihah bahwa ketika malaikat mengabaikan semua kesalahan ini karena enggak berani memperbandingkan asmane Allah dengan yang lain. Makanya disebut di akhir hadis fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayun. Ketika sudah nyebut Allah harus dianggap selesai. Enggak boleh habis nyebut Allah mau mati kredit, enggak boleh. BPKB di bank ini enggak boleh. Nanti akhir hayatnya bilang BPKB bukan Allah. Enggak harus kata Allah itu mengunci. Disebut akhiru kalami. Lah kalau sampean tanya, kenapa itu menjadi penting, karena tadi malaikat tidak akan memperbandingkan Allah dengan yang lainnya. Makanya ngendikane ulama-ulama sufi, kalau kamu habis salah istighfar, nanti di sohifah kamu akan ditulis habis salah, salah. Terus di belakang ditulis
Tapi setelah itu dia bilang astagfirullahaladzim. Nanti malaikat tinggal aja, kamu teror. Kamu mempertimbangkan Allah apa yang itu? Ini tak ajarin. Kalau tepak ya kamu didengar, kalau enggak malah digebuki, enggak tahu saya. Tapi itu ijazah resmi ini hari ini. Hadisnya akurat. Ijazah. Gue ngoten mawon kok nak kesuwen kepinteran nyaingi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.